Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, dengan kurnia, dengan izinnya hari ini, pada saat ini Ustaz yakin ramai di kalangan calon-calon UPKK dan juga MP Kafa 2021 yang telah pun mengetahui keputusan masing-masing. Kepada yang masih belum berjaya semak atas sebab kekangan talian dan sebagainya, jangan risau, masa untuk semak keputusan masih ada lagi. Cuma perhatian kepada yang mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dengan nama, nombor MyKid pada keputusan UPKK, sila maklumkan segera kepada guru-guru anda untuk mereka buat tindakan dengan pantas untuk mengelakkan masalah lain di kemudian hari. Jadi di samping semak keputusan, jangan lupa semak nama kamu dan juga nombor MyKid kamu pada keputusan tersebut. Jadi di kesempatan ini Ustaz ingin ucapkan tahniah kepada seluruh calon UPKK 2021 tanpa mengira berapa pun keputusan kamu, kerana keputusan tersebut adalah hanya satu gambaran kepada usaha yang telah kamu lakukan. Walaupun usaha yang kamu lakukan itu mungkin hebat, luar biasa, kamu rasa kamu telah melakukan yang terbaik, tetapi kamu tak dapat apa yang kamu hajatkan dalam keputusan ini, ingat Allah SWT memberi ganjaran pada apa yang telah kamu lakukan. Jadi kamu janganlah rasa kecewa ataupun rasa sedih dengan keputusan yang tidak seperti kamu impikan, tetapi bersyukurlah dengan apa yang telah kamu dapat. Dalam masa yang sama, kamu manfaatkan peluang, perasaan kamu, kamu punya pengalaman dalam menghadapi peperiksaan ini, kamu anggaplah sebagai satu ilmu, sebagai satu perkara yang Allah rezekikan dalam salah satu daripada detik-detik hidup. Pengalaman berharga kamu menghadapi peperiksaan UPKK ini. Tambah pula kamu adalah calon-calon UPKK yang unik pada zaman ini dalam negara kita. Dalam Malaysia, kamulah calon-calon yang unik. Kamu boleh berbangga dan kamu boleh rasa bertuah kerana kamu tetap mampu harungi UPKK dalam ujian keadaan negara kita yang macam ni. Jadi apa yang paling penting, kepada yang telah pun capai apa yang diimpikan dengan keputusan tadi, silalah adik-adik yang dikasih sekalian, anak-anak yang dikasih sekalian, tolonglah bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang kedua, tolong jangan lupakan segala ilmu yang telah dipelajari, kerana UPKK bukan cerita tentang berapa A yang kamu dapat. UPKK adalah cerita tentang sejauh mana kamu telah berjaya memahami ilmu-ilmu agama yang kamu telah belajar daripada tahun 1 sehinggalah kamu ke tahun 5 dan tahun 6. Kepada calon-calon UPKK yang telah selesai UPKK dan masih lagi berada di tahun 5, ingat bulan 1 dan bulan 2 ni kamu masih lagi ada kelas, kamu masih lagi belajar, kamu masih lagi ada pengukuhan-pengukuhan terhadap subjek-subjek kelas agama petang. Jadi jangan bercuti lagi. Kita masih lagi belajar, kita masih lagi mengulang kaji pelajaran-pelajaran agama, pelajaran fardu ain, Al-Quran. Jadi teruskan usaha gigih. Jangan jadikan UPKK yang telah berlalu alasan untuk kita tidak belajar. Kerana ini semua adalah ilmu. Dan ilmu-ilmu ini adalah perkara-perkara yang akan menguntungkan kita ketika di alam kubur dan juga ketika di akhirat nanti. Dan dengan kegigihan kamu belajar ni juga sebenarnya memberi saham juga kepada ibu bapa. Jadi harapan Ustaz kepada yang berada dalam tahun 5 untuk bulan 1 dan bulan 2 2022, sila ikuti kelas sebaiknya, sama ada secara atas talian ataupun secara bersemuka. Manakala yang berada di tahun 6, walaupun kamu belum masuk tingkatan 1, tetapi sekiranya ada peluang untuk ikuti bersama pengajian kelas agama petang secara atas talian, ikut sama-sama. Mudah-mudahan kamu mendapat kefahaman dan mendapat ilmu, mengukuhkan lagi ilmu-ilmu fardu ain yang telah pun kamu pelajari selama ini. Dan mudah-mudahan, Ustaz doakan
adik-adik, anak-anak yang akan melangkah masuk ke sekolah menengah tahun hadapan bermula daripada bulan Mac nanti. Tolonglah, tolong sangat-sangat jangan tinggalkan Al-Quran dalam hidup kamu. Tolonglah jaga solat. Tolong ulang kaji pelajaran-pelajaran agama walaupun ke mana sekalipun kamu pergi. Walaupun kamu bukan masuk sekolah agama pun, ingat kita adalah orang Islam. Ilmu-ilmu yang kamu pelajari dalam kelas agama petang adalah sebagai bekal kehidupan kamu sebagai orang Islam. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Mudah-mudahan kamu semua berjaya. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Buat yang terbaik. Kamu tidak capai kejayaan 8A dalam UPKK bukanlah penamat segala-galanya. Ada banyak lagi langkah kamu dalam kehidupan, dalam dunia pendidikan, dunia pelajaran ini. Jangan rasa lemah. Kuatkan hati kamu. Buat sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. InsyaAllah saya yakin banyak lagi kejayaan yang menanti kamu pada masa hadapan. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.